Nha. Xin chào bạn bao nhá. Xin chào 45 phút. Mọi người nghe không? Xin chào bạn. Là 45 phút. Xin chào bạn 45 phút. Bengek Devi sakit perut. Aku yang galak kayak barongan aja suamiku kelet sekali. Apalagi aku kalem. Diusirlah aku dari rumah. Kasian mbaknya ya tadi ya. Kasian mbaknya. Tadi gak laku-laku. Kamu tuh mau bikin aku marah apa gimana sih mbak? Aku gak bisa marah orangnya. Lucu sekali kamu dek. Iya. Iya dong. Tuhan menciptakan aku untuk menjadikan patung manekin. Panasin, Dek. Gak mau aku. Tahu gak sih, guys, kalau aku tuh deket sama Datvila? Engap. Kena mental yang komen tadi loh, kenapa? Itu masih pembukaan loh. Awan putih itu si Ani-Ani nih. Siapa itu? Ani-Ani siapa? Kayaknya yang komen tadi udah kabur. Camoy. Cam Fak Naimut. Camtik. Apa batasan usia ini? Loh, sek guys, tak off dulu sek. Tapi kalau tidur mingkem, aku kalau tidur gini. Tahun baru loh. Ih, tahun baru mah enaknya kita berpelukan. Iki tahun baru kita ini kayak ini acara. Gak koyok ini Indonesia, guys. Kok lemas wae, mbak ngerti bojoku turu gak, mbak? Aku lah berdok-berdok engkau tua apuk ke tangan karo bojoku. Bojoku gak pernah napuk sih. Bangun-bangun ganti tahun. Aku mau tidur sampai 2024. Coba dibangunin suamimu mi. Nyawer ora. Mongkon suamine turu. Suaminya artis ya. Iya dong, dia itu artis. Penggantinya kakek Sugiono ya kamu ya sayang. Iya dong. Thank you Kak Dina. Mai tenggolomu gawe aku gemes. Saya tak kayak begini. Ya sak turu wae lah. Yang penting aku sudah nyapa kalian. Aku kok ketularan ngantuk. Gak ngantuk aku ya Allah. Kamen Cik Setir. Ya Allah gak sido ngantuk. Ya Allah mataku langsung amang ini. Tangannya jonggraya-ngraya. Ya Allah, aku gak ngantuk ya Allah. Kamu aja setir. Mi kita tahun baruan sama-sama. Halah, mama NTA, padunya kamu gak ada temennya atau mama? Podo sebenarnya aku gak ada temennya. Lah yang di samping itu siapa Mi? Kamu siapa?
tahun baru tahun dulu itu aku bakar-bakar sama Mas Adi. Itu tahun kapan yuk aku? Dia udah makan 3 mangkok, terus ngantuk. Kamu di Arab nih? Oh iya ya. Tahun lalu aku kan di Arab. Tahun sekarang aku di Vietnam. Tahun depan aku ke Korea. Begini ya rasanya jadi orang kaya. Ya ampun, jangan bangunin aku ya netizen. Saya lagi berjalan-jalan di sangat bergelombang. Uangku miliaran. Jangan bangunin. Ih, aku bangun. Enak ya kalau ngarang itu. Swiss pegunungan salju. Aku gak ngerti Swiss kinti. Tangin kau ucul bojomu. Gak ngerti sikilku ini sedang melintang di pinggangnya bojoku. Piye nek bojoku ucul. Cipung di Paris gak ketemu toh. Oh tadi udah ketemu sama Cipung aku. Tadi aku sudah tak bawain empek-empek si Cipungnya di Swiss. Udah di apa namanya, udah ku kasih empek-empek tadi si Cipung. Diajak ngopi nih sama Cipung. Cipung bawain gado-gado. Ih kok pengen bikin gado-gado, di rumah udah ada telur puyuh. Bikin gado-gado enak. Enggak usah. Capek aku. Capek aku. Aurel di Korea. Iya tadi tuh aku habis ketemu di Jeju sama si Aurel. Iya. Ternyata enak ya guys kalau mengarang itu. Sumpah. Mengarang itu enak. Pantesan netizen ini kok gak capek-capek. Orang ngarang aja gak ada beban. Paling cuma dosa. Paris, Korea deket ya Mi. Cepet bener kata. Lah kan ngarang. Ngarang itu enak loh guys. Paling cuma dosa dikit lah membohongi netizen. Iya. Iya dong. Kan ngarang gratis dok, gak bayar. Ya aku kok ngantuk ya. Ya aku ngantuk beneran guys. Aku pingsan ini ya. Burung, burung apa yang gemoy? Burungnya siapa yang gemoy? Burung apa yang gemoy netizen? Kalau kalian bisa menjawab, aku kasih ya. Madiun dekat Paris, Singapura, Mekah dek. Iya. Burung beo, burung puyuh. Salah. Jawabannya burung laki gue. Astagfirullahaladzim.
selain gemoy. Ih, suka banget aku. Iya. Kenapa kau burung bisa gemoy sekali sih? Wahai sayangku. Karena aku terus hari abis ini nanti ada yang komen gini. Vidya ini emang. Iya, nanti ada keluar ustazah di sini. Astagfirullahalazim. Ih, yang punya burung dateng. Hello Ancien. Nanti bakal ada gini. Ini ya guys. Langsung nih komen aja. Langsung gini. Ini kalau versi orang Vietnam ya. Versi orang Vietnam. Anda membahas sesuatu yang negatif. Ya kalau kalian itu mau nonton yang positif, nonton ilmu pengetahuan alam, udah tahu aku orangnya negatif. Kalau kalian mau nonton positif, nonton berita. Ngapain nonton aku? Ya, nonton yang berilmu. Nonton yang berwawasan. Ya, kau ngapain nonton aku? Udah tahu aku negatif terus orangnya. Itu orang Indo yang nyamar. Iya, ya seperti itulah kalau orang nggak punya kerjaan itu. Terkadang orang-orang ya seperti itu. Positif apa ndak? Alah, Mak ini baru masuk kau, Mak. Ya, nih, lihat nonton live-ku baru masuk ya. Paling yang bikin Viti Yulita nih. Siapa itu? Anak siapa itu? Gak bahas suaminya gak rame. Iya dong. Aku bahas suamiku. Kalau ku bahas lakimu, itu namanya aku pelakor. Kupuji-puji sudah suamimu. Kurayu-rayu sudah suamimu. Pelakor lah aku. Cita-cita aku mah mahal aku. Bahas aja keluarga sendiri. Gak usah bahas orang lain. Ih! Ani, bukan cita-citaku, Mbak. Aku bahaslah suamiku biar rame ini labnya, ya. Yeah. Kalau ku bahas suamimu nanti bahaya, Mbak. Apa yang izin ini? Nyambung, Mbak. Apa yang nyambung? Jamin wanita tua zikir di dapur jangan tiktokan. Oh ini. Jasmine wanita tua zikir di dapur jangan tiktokan. Ini kok ribet sendiri ini. Pakai akun besar dong biar pro kalau menggonggong. Astagfirullahaladzim, Mbak NR. Susah kali namamu, Mbak ini. Susah kali. Gak punya suami, dek. Ya ampun. Aku ngantuk, Vi. Tak tidur dulu ya. Nanti tak bangunin tahun depan. Jasmine si nenek gayung. Si Jasmine. Awas nanti ditikung Ani-Ani si Tiling, dek. Aku gak mau naik pesawat lagi. Aku mau naik buruk. Aku mau naik kapal aja. Vietnam, Indonesia naik kapal berapa tahun ya nyampenya, guys? Ya, Vietnam, Indonesia. Kalau naik kapal.
Nanti ketemu Rohingya aku di tengah laut. Ketemu Rohingya di tengah laut. Ku lempar batu sama bom atom. Iya, udah dari Vietnam ke Indonesia. Ketemulah keluarganya Mak Mila. Dia kalau aku naik kapal dari Vietnam ke Indonesia, ketemu keluarganya Mak Mila nanti di tengah. Ini gitu. Ih, pengen ku injak rasanya. Gak boleh benci ya Allah sama tambah jebang bayi. Kenapa sih Rohingya kau muncul di saat ku hamil? Amit-amit jebang bayi, ya Allah, amit-amit jebang bayi. Dia muncul di saat aku hamil loh. Makasih Mbak Atut aja. Atut. Fihat karaoke. Kom hat nih. Dang dingu nih. Kok bisa tidur? Bininya ngomel-ngomel. Jangan sampai ketemu sama kaum Rohingya ya, Mi. Mereka makannya porsi keluarga. Tenang banget, Papi. Guys, kalau aku udah kalem tuh, satu hari aja kalem, pasti aku ditanya, Tại sao không nói? Padahal itu kan, orang kalau bad mood kan, lagi gak mood kan, pasti malas ngomong, malas ngapa-ngapain, diam aja gitu kan. Itu malah, katanya suamiku nyeremin. Bagaikan suami itu ketemu sama jin gentayangan. Iya, guys. Gak tahu suamiku suka kalau aku jueh kayak gini, guys. Gak tahu kenapa. Katanya, anakku juga kayak gitu. Suka maknya tuh ngereok. Kalau maknya belum ngereok, mereka belum puas. Contoh, kayak mandi pagi tadi. Handu udah ku bilang, handu itu jangan dibawa ke kamar. Handuan habis handuan di jembreng di kamar mandi aja kan gitu. Tidak dengan anakku yang satunya itu. Biasanya emang gitu orang yang cerewet kalau udah dia menakutkan. Ya gimana ya? Ya memang gimana? MK menci bauku ya. Thank you Kak Atut aja. Udah lah, aku ngantuk guys, aku ngomong terus guys. Sekalian hancurin orangnya sama kapalnya Mbak, kalau bisa sama negaranya. Emang saya itu memiliki kekuatan super. Bisa ngomong, menghancurkan, dan lain-lain. Emang saya memiliki kekuatan super, Mbak? Bisa menghancurkan kapal, hebat kali tanganku. Mau beli bom juga nggak punya duit aku. Kalau cuman matahin tulang orang, bisa. Bisa aku matahin tulang orang. Kamu pemimpin kekuatan elemen 4. 4 elemen, Mbak. Kebalik 4-nya di sebelumnya elemen itu loh. Thank you Kak Artina. Thank you Kak Alia.
Ini privat video ini lama-lama ku keluarkan dari bumi loh. Thank you Kak Esti. Ih, aku rebahan di sawer, aku berasa cewek panggilan ya. Iya, rebahan terus di sawer, astagfirullah. Ada gadun gak di sini? Ada gadun? Gadun? Pupuk Kawi, udahlah ya, aku tidur aja ya. Kemulai kok diserahin dulu. Ini itu bukan kemul guys, ini tuh bantal. Bantal nih. Ini bantal. Kemulnya di sini. Di bawah kemulnya. Yuk bobo sambil peluk suami. Suamiku sudah sampai Eropa guys. Aku baru tidur sampai Madiun. Kami cisetir. Anak wedoknya sepertinya takut sama kamu, dek. Jangan garang-garang ya, dek. Kalau dia takut sama aku, gak nempel kelek keteku, guys. Dia kalau takut sama aku, gak nguleng-nguleng selit, karo nguleng-nguleng ketek, guys. Kalau dia takut sama aku, gak ada takut-takutnya tuh bocil satu itu. Iya, kamu takut sama aku enggak, suamiku? Enggak kok, gitu. Enggak katanya. Ya udah yuk, aku mau tidur dulu. Aku mau mengusir semua manusia di muka bumi ini. Tidur dulu. Pak Su peluk aku yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau matiin lampu dulu ya guys. Aku mau matiin lampu. Mau kunci pintu. Lah anaknya gimana mbak? Dititipin dulu sementara ini. Anaknya dititipin dulu. Iya. Sama adik dulu ya. Apalagi kalau punya dua anak nanti ini. Dua anak ini kan totalnya dua. Ku titipin semuanya. Titipin dulu. Saat emaknya sama bapaknya mau produksi lagi. Ya, titipin kemana? Ke adik ipar aja. Satunya di mbahnya, yang satunya di adik ipar. Udah pas itu. Ya. Ada semuanya. Vidi ngunya mau ngunya. Buat ngukwa mau ngunya. Bye bye.